Minat-minat lah khususnya yang prihatin dengan nasib main. Saya pun prihatin. Tapi masalah ni bukan berlaku minggu lepas. Tunggakan gaji ni berlaku sejak tahun lepas. Bukan saja tunggakan gaji. Tunggakan kepada LHDN. Tunggakan ke DBSP. Tunggakan kepada penyedia tiket-tiket pengangkutan ni. Ratus-ratus ribu. Kan berlaku dua minggu lepas. Sejak tahun lepas. Pada masa itu tak ada siapa pun mengungut kan. Oh. Ha. Tentu saya pegang 2 minggu pakai hantar saya. Tak patut tu ya. Pergi kepada bekas presiden yang bertanggungjawab untuk mencetuskan semua ini. Siapa dia buat satu plan perbelanjaan KFA tidak berdasarkan keupayaan sebenar keupayaan KFA. Kenapa dia sign kontrak dengan pemain-pemain begitu mahal gaji sampai RM125,000? Tak ukur badan, tak ukur baju di badan sendiri. Dia nak ikut siapa pada masa itu? Dia ambil tindakan-tindakan itu. Pada masa itu kesilapan telah berlaku. Tak ada siapa tegur. Minat pun duduk diam je. Adakah peminat mau saya ambil duit orang miskin, anak yatim, ibu tunggal yang ada di negeri ini bagi kepada pemain bola? Saya tak akan buat kerja itu. Dan tegas dalam benda ini. Kalau lantik MB jadi presiden KFA supaya MB dapat ambil duit daripada negeri, bayar, saya tidak akan buat. Ini duit orang anak yatim, orang miskin, ibu tunggal, duit untuk sekolah, duit untuk pembangunan. Untuk orang ramai, ambil duit itu untuk settle masalah bola. Saya Muhammad Sanusi bin Makno tidak akan lakukan. Kita akan ada meeting KFA pada 2 Ogos. 2-3 hari lagi lah. 2 hari bulan Ogos. Untuk saya tengok apakah nanya plan yang sedia ada di KFA. Pada masa lalu yang mereka buat semua komitmen ni tidak ukur keupayaan kita. Kalau perlu overhaul semua KFA itu, saya akan overhaul. Kalau perlu kepada pemotongan gaji, saya akan mencadangkan pemotongan gaji. Memang FAM ada beri kelonggaran. Berdasarkan kita tak main tu ada pemotongan yang dibenarkan. Kita akan laksanakan. Kalau kita rasa keupayaan kita sebenarnya gaji RM20,000, kita bayarlah RM20,000. Siapa yang sanggup bermain untuk Kedah Darul Aman, negeri kita yang tercinta dengan bayaran RM20,000, sila tunggu. Kalau kita rasa kita tak patut dapat gaji RM20,000, gaji kita sepatutnya RM100,000, KFA akan buka pintu untuk mereka cari tempat yang lebih baik dari segi kewangan bagi pemain itulah. Tapi saya rasa semua pemain kita pun memiliki semangat cintakan negeri yang sangat dalam seperti kita semua juga. Dan mereka faham situasi yang sedang kita hadapi dengan COVID, dengan keupayaan negeri. Ada orang taklah suka. Kita dah MB, ambillah duit tamana pun bagikan. Kesan ini tak boleh. Tanggapan itu salah. Presiden KFA, sebuah kelab, persatuan. Yang persatuan ini kena ada rancangan jangka panjang, jangka pendek. Daripada dulu patut ada rancangan. Saya dilantik itu takkanlah 2 minggu ni nak kena tanggung 10.6 juta tinggalan hutang lama untuk saya bayar. Saya nak ambil duit mana? Orang yang berhutang itulah patut bayar. Dan kalau KFA disaman, orang yang jadi presiden pada masa itu akan bertanggungjawab. Itu berdasarkan undang-undang. Saya akan settle zaman saya. Orang tu patut settle zaman dia. Dan semua ni akan lebih baik lah. Tunggu meeting KFA 2 bulan saya nak tengok apa yang KFA nak cadang. Biar meeting mundur lagi, apa tanya banyak lah. Itu susah nak jawab lah. Tapi untuk yang saya tegaskan tadi, untuk semua orang faham bahawa tak boleh ambil duit sembarangan untuk bola. Saya nak faham itu. Saya bukan apa magic, ada magic tongkat ajaib ke apa Harry Potter ke tiung jadi duit. Tiung jadi duit. Tak ada, saya tak ada tongkat tu. Saya manusia biasa ya. Yang memang kecintaan kepada sukan, kita nak lihat pasukan bola sepak Kedah ni berada di persada yang sepatutnya. Tidak mungkin kita tak mau masalah pendapatan adik-adik kita yang bermain bertukuh lumuh ni dianiaya. Tak mau. Tak ada siapa pun yang akan dianiaya di Kedah. Siapa yang buat kerja ni lah, kita akan cari. Siapa yang buat kerja ni semua? Mana pergi duit lama-lama tu? Ada sponsor bagi sampai tahu mana? Kita akan cari sampai lubang cacing. Saya ada 2-3 penaja baru lah. Yang saya pun akan pergi jumpa mereka, mereka pun akan menjumpa saya. Dan saya adalah benda-benda tu. Kalau saya habangkan, ada orang ke pipi di skat kutu, skat kuning kan susah. Daripada dia nak bagi, terus dia tak bagi. Oh. Jadi biarlah rahsia. Nampak positif ke YB? Positif, saya positif. Positif ya? Okay. Ha, cuma gaji tukang sikit. Janganlah tinggi sangat. Buah bulan ni kita akan meeting dan akan kita putuskan bila akan bertemu player, bila akan ada perundingan-perundingan untuk menyelesaikan masalah ni. Saya harap mereka pun dapat bersabar seperti mana saya pun bersabar.